yang kami beri singkatan SIL, Sekolah Injil Liburan ini merupakan suatu kegiatan di akhir semester anak-anak yang dilakukan pada setiap akhir tahun ajaran. Adapun tujuan kegiatan ini, yang pertama-tama tentunya untuk memberitakan Injil bagi anak-anak sekolah minggu di Gereja Kibait, dan juga untuk memupuk rasa kebersamaan dan saling kepedulian baik di antara rekan-rekan guru sekolah minggu maupun di antara guru dan juga anak-anak sekolah minggu. Yang paling berkesan ya tentunya dengan hadirnya ada begitu banyak peserta yang sebelumnya di luar dugaan kami sebagai panitia. Dan itu kami percaya bahwa semua karena semangat anak-anak mengikuti kegiatan SIL ini. Nah, kami pun selaku panitia dalam mempersiapkan kegiatan di sini tentu memiliki banyak keterbatasan, dan salah satunya ialah di sini toilet itu kurang. Jadi kami panitia jauh-jauh hari datang membuat kloset atau WC darurat untuk digunakan sama anak-anak kita nanti. Kemudian yang menjadi tantangan juga karena perjalanan kami yang tinggal di Makale, perjalanan cukup jauh untuk datang di sini, dan beberapa malam kami panitia harus menginap demi untuk mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Berlibur ke Tanah Toraja, dan saya sempatkan untuk datang ke acara SIL di tempat ini, Sekolah Injil Liburan. Ini merupakan acara yang sangat bermanfaat ya, mengisi waktu liburan anak-anak yang biasanya sibuk dengan gadget mereka, sibuk dengan hal-hal lainnya. Namun hari ini mereka mengisi selama 3 hari 2 malam dengan kegiatan yang sangat bermanfaat dan berkaitan dengan firman, belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Jadi itu sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat ya. Dan kegiatannya juga sangat luar biasa. Kenapa saya sampai sengaja datang? Karena ini kegiatan yang sangat besar yang dihadiri oleh bahkan 500 sampai 700 peserta. Didampingi juga dengan orang dewasa, jadi saya rasa lebih dari 700 peserta. Luar biasa, mudah-mudahan kegiatan ini boleh terus terlaksana sehingga liburan anak-anak kita boleh terisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Kegiatan ini 6 pos kak. Di pos kedua tadi itu yang main memindahkan yang balon bola itu yang dijaring tapi dipindahkan naik pakai sedotan. Tujuannya mungkin membina kebersamaan kak dan kekompakan. Kerjasama ya, oke, yang penting kena. Oke, sedikit lagi. Semula bisa berdampingan dengan adik-adik sekalian. Bahkan dalam kegiatan itu kami bisa berkenalan meskipun ya
kita tahu bersama bahwa terdapat 5 klasis, jadi kami bisa berbaur dengan teman-teman kami. Kesannya itu ya bahagia kak, seru, maksudnya bisa mengenang kembali masa-masa kecil kita. Kesannya dalam permainan setiap pos, jadi banyak kali yang bisa kita ciptakan dalam antar satu dengan yang lain, berhubungan dengan satu sama yang lain, dengan kelas yang lain, orang yang tidak kita kenal bisa kita kenal, itu kesan yang sangat luar biasa kak. Kesan tersendiri mengenai cara mengambilan air dari dalam kolam, apa kita lihat itu kolamnya biarpun kotor-kotor tapi kita tetap maju dalam mengambil airnya. Apapun itu biarpun kotor banyak, mungkin bilang tempat tedong, tapi tidak apa-apa, kita jalani aja karena demi kebaikan dan demi permainan kita juga dalam ini dan teman-teman kita. Lucu buang-buang air, membasah-basahkan temannya, lari-lari sana sini dan ketawa bersama-sama, itu lucu banget kan. Ya, kesan kami dengan suasana di tempat ini di Kura, tentunya kami sungguh menikmati udara yang segar. Yang kalau kami di Makale, tentunya dengan polusi udara baik karena debu dan lain sebagainya, tetapi kami di sini menikmati alam yang begitu indah dengan udara yang segar. Yang sangat dikangenin suasananya tentunya. Kita di kota sudah tidak dapat suasana seperti ini ya. Jadi suasana perkotaan itu sangat berbeda jauh dengan suasana di Toraja. Udaranya pun juga sangat segar dan tentunya budaya-budaya Toraja juga sangat bagus sekali buat kita di Jakarta. Kalau saya ketemu orang dari mana? Dari Toraja. Mereka sangat ingin datang ke Toraja. Jadi ayo kita terus promosikan kampung halaman kita, Tanah Toraja. Saya selaku ketua panitia berpesan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, tentunya mereka akan semakin setia dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Mereka akan tetap melibatkan diri dalam setiap persekutuan yang ada dan juga tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan baik yang boleh dibina di gereja lokal maupun di tingkat klasis. Tetap semangat menjalani proses. Semangat juga untuk persekutuan sekolah minggu gereja terbaik, kami mengucapkan dan tetap semangat. Dan 5 klasis dari klasis Rantai Bawah, klasis Makale Tengah, klasis Rantai Tayo, klasis Sangala, dan klasis Makale Utara, kita sukses. Mari kita semangat dan kita sukseskan. Terima kasih, shalom, dan Tuhan memberkati.
sedap terang.